Indonesia. Bercanda. Ciri-ciri orang ngantuk. Jawabannya adalah. Kalau nyetir, Pak. Maksudnya apa itu, Pak? Pak. Saya paham, Pak. Masa Bapak kan kalau kita lagi nyetir nih. Apalagi kalau nyetir nih. Nyetir kan dandan ya. Bapak itu selalu menjeneralisir sebenarnya itu bukan cuma untuk orang nyetir sih. Apalagi? Security kalau jaga bareng gitu. Ngantuk? Ngantuk, gantian ya. Kamu yang jaga ya. Gantian. Ya itu, Bapak tuh mengumumkan jawaban Bapak seolah-olah orang ngantuk tuh harus gantian. Kalau dia nyetir sendiri, kalau dia jaga sendiri, mau gantian sama siapa? Lu gantian, mobilnya jalan terus kan? Gantian ya. Mobilnya berhenti, dia tidur. Sama siapa? Lu mobilnya begini loh. Gantian gimana? Kan sendiri mau mobil. Ngantuk kan? Nah, ini kan mobilnya jalan nih. Jalan. Anda ngantuk. Ngantuk. Ya sudah, tadi kan mobilnya jalan. Jalan. Nah, gantian mobilnya berhenti, Anda tidur. Mobilnya juga gantian kan? Jalan ganti berhenti. Saya pikir mobilnya berhenti kita yang jalan gitu, Pak, gantian. Mana sih? Beduk, lu harus lihat matanya calon tong. Kenapa? Itu mata orang nggak sehat, jangan diajak ngomong. Gantian juga karena nggak ngantuk juga bisa, Pak. Karena emang tugasnya nanti jam sekian sampai jam sekian kamu. Nah, gantian. Bukan karena ngantuk, Pak. Akbar, lihat matanya. Dia nggak peduli omongan lu. Dia nggak peduli. Bu, ngomong apa? Protes, Pak. Harus kamu protes, Pak. Dia merhatiin aja. Protes, enggak sih, benar. Benar, kan? Benar nggak? Kalau orang ngantuk, nyetir minta gantian. Kamu pernah ngantuk? Pernah ngantuk gak kamu? Pernah? Iya. Apa ciri-ciri ngantuk? Kamu kalau ngantuk biasanya gimana kalau ngantuk? Ngantuk-ngantuk aja. Iya gimana? Biasanya ciri-cirinya atau gimana gak? Pernah kalau ngantuk gimana biasanya? Gantian. Yeah. Ganti. Baik. Oke, selanjutnya. Kembali ke Haruka dan Bedu. Mana Haruka? Nomor berapa? Nomor 1 ya? Satu. Satu apa? Satu. Satu apa? Satu. Ya satu apa itu namanya? Enggak tahu, satu gitu. Buset kah? Dia enggak tahu mendatar, Du. Nah, tadi udah dikasih tahu. Kalau yang begini nih, kalau yang sejajar mendatar. Satu. Ajak ngomong. Kalau yang begini namanya mendatar. Kalau yang sini namanya menurun. Oke. Okay. Itu satu apa? Satu apa? Tapi masalahnya yang salah juga kamu. Kan satu enggak ada pilihannya ya, pasti mendatar. Iya. Ya pakai tahu aja. Apa yang gua transfer diterima. Iya, lihat dulu. Lagian yang begini belum tentu menurun. Siapa tahu dasi begitu. Oh, iya. Nah. Pertanyaannya satu mendatar. Tahu pernah melihat orang menikah enggak? Pernah. Jangan tanya kita, kan? Pak. Jangan tanya kita ini, Haruka. Yeah. Biasanya tuh orang kalau sudah pacaran, cocok, terus lamaran, menikah aja lah. Maksudnya lamaran. Prosesi sebelum pernikahan. Maksudnya lamaran, tapi ini bukan lamaran. Gue punya jawaban sendiri. Bukan lamaran. Bukan pacaran. Bisa-bisa. Bedu dan Haruka dulu. Kenalan. Kenalan, lamaran. Bapak ngalingin. Orang pun jawab ngalingin. Ngapain kamu nunjuk-nunjuk? Jagaku. Jaga aku. Jaga aku. Cuma kalau A pakai A-nya nanti kurang. 1, 2. Iya benar, jaga aku. Jaga aku. Sebelum menikah jaga aku. Iya. Gantian nggak jaganya? Berarti ngantuk kalau gantian. Jaga aku. Maksudnya, iya. Supaya kita kunci jualannya. Iya tuh supaya iya supaya enggak diapa-apain ya. Dipingit istilahnya, dipingit. Iya, jaga aku ya. Jaga aku, kita kunci. Yakin? Pak, saya menghormati bintang tamu, Pak. Harus enggak usah dipecat. Jaga aku. Apakah prosesi sebelum pernikahan jaga aku? Salah. Ya Allah. Salaman, pacaran, lamaran, kenalan. Udah, salah. Udah. Udah tadi ya. Belum. Belum. Ya kan kalau enggak kenal enggak bisa dinikahin. Lurus pasti. Kenalan atau dekatan? Mana yang mau kita kunci jawabannya? Dekatin. Cobaan. Dekatin. Apakah prosesi sebelum pernikahan dekatin? Kita buka jawabannya. Kira-kira apa ya? Lu bawa Sri Mulyani juga gak ada bisa jawab deh. Prosesi sebelum pernikahan adalah... Lihat nih.
Ya benar sih. Sorry. Benar sih. Sorry, Anda umat beragama macam apa baca doa cuma kalau mau nikah? Calontong yang terhormat. Ini berargumen. Gua nggak mau teriak-teriak nih. Prosesi, artinya proses yang harus dilewati, ya kan? Iya. Bagian kedua dari rutin acara, ruangan. Ada mandiin pengantin, ada ijab kabul, ada ya siraman, kan? Ada resepsi, ada siraman. Baca doa kan itu memang udah kewajiban kita siapa? Bukan, itu dalam prosesi acara pasti disebutkan. Contohnya, acara apa di luar pernikahan pun ya. Kita acara kita mulai, sih. Acara kita mulai dengan pembacaan doa. Nah. Silakan. Disebutkan itu walaupun kewajiban dalam sebuah susunan acara itu disebutkan. Saya udah baca, iya, baca doa. Kok nggak baca mantra? Emang ada Mbak Dukun sedang ngobatin pasiennya. Kenapa dia ngobatin? Sakit. Konon katanya dia terguna-guna. Terguna-guna ngapain itu? Itu lagu dangdut ya. Terguna-guna ngapain di situ dia? Kumat gamit. Ngapain kumat gamit? Baca mantra. Terus? Terus pasien disembur. Gimana caranya? Kucu. Delapan banji dan apa? Delapan menurun. Delapan turun. Delapan menurun. Gampang kalau ini. Next. Kok next soalnya dulu dibacain. Jawab dulu gue, lu kasih pertanyaan. Yang membuat kita susah move on. Mukanya tuh nyebelin banget. Kayak lagi baca soal mantan, niatnya mantan. Mantan. Yang membuat kita susah move on, mantan. Tiga. Santan. Dua. Satu, santan. Wah, nggak kolesterol, jadi badan susah bergerak, susah move on gitu. Susah move on, kangen mantan. Panji, semakin cerdas ya di sini. Susah. Semakin kreatif ya. Ini acara nggak boleh lurus yang jawabnya. Yang bikin susah move on, santan loh. Mantan, kangen. Aduh. Kalau lu asam urat, makan santan tuh kaki langsung keluh. Susah gak gerak bisa ya. Oh iya, nggak bisa jalan. Masuk kadar, masuk kadar. Apa jawabannya? Masuk akal. Iya, masuk akal. Apa jawabannya mau kita kunci? Bantal, tidur terus, Pak. Bantal. Kita B-A-N-T-A-L, masuk sih. Bantal. Iya, siapa tahu yang bantal jadi membuat mantan. Kita susah move on, apakah bantal? Itu mah pemalas, bukan move on. Gua tuh gak perlu nunggu bunyi tetnya udah tahu gua. Yang membuat kita susah move on. Cantik, kangen. Contoh. Contoh. Lu mah penting ada hurufnya enggak, Pak? Bisa, Pak. Bisa. Bisa, kantor juga bisa kantor. Bisa. Kalau cuma mau ngisi, enggak usah pakai soal, semua bisa diisi huruf. Itulah bedanya TTS sama yang ngisi huruf semaunya itu. Oh, gitu. Tiga, dua, satu. Berdua dan Naruko menjawab apa? Dipikir lembar kerja siswa kali ya, diisi nama. Kendor. Kendor. Kenapa kendor? Yang membuat kita susah move on? Kendor, Pak. Aduh, susah nih move on. Kendor. Celana kendor melorot, susah kena, bisa jadi. Kendor, apakah yang membuat kita susah move on? Bukan. Salah. Pasti, Haruka salah, pasti. Baik, delapan menurun. Yang membuat kita susah move on adalah... Ranjau. Kok ranjau, Pak? Tolong jelasin dulu. Jangan dibantah, suruh jelasin dulu. Iya, ya. Gue pengen denger. Nanti Anda bilang santen kalau kakinya sakit gak bisa gerak. Iya, betul. Celana kendor, perut gak bisa gerak. Lebih bahaya mana kalau ada ranjau? Ranjau. Mau gerak gimana? Belum. Pak, Bapak kenapa menyulitkan diri dengan memakai kata move on sih, Pak? Yang membuat orang susah gerak gitu aja kan enak. Susah gerak kan bisa aja karena kesemutan. Iya. Sakit pinggang juga enggak bisa gerak. Iya, kenapa pakai kata move on? Ya supaya buat apa gitu? Biar gaul, kelihatan gaul aja. Ranjau cinta kelihatannya nih. Salah satunya ranjau. Karena Bapak mengarahkan move on itu dengan pacaran, dengan kan harusnya Bapak tuh terlalu mempersulit diri, Pak. Dan itu mengakibatkan kita sulit. Justru sebenarnya saya ini mempermudah, tapi Anda yang mempersulit. Mikir bulat, ini pasti salah. Belum juga jawab, sudah yakin salah. Kalau ada ranjau, saya yakin saya masih bisa bergerak, Pak. Coba. Ini ranjau. Nih. Set, ranjau. Saya masih bisa begini. Gini. Tahu. Bergeraknya apa? Ini ranjau bisa injek. Set, saya masih begini. Ayo, jawab. Nih, dia nggak berarti belum tahu kata-kata move on. Makanya tadi saya tanya, maksud
move on itu apa? Bapak tuh inkonsistensi. Move on itu namanya bergerak itu bukan bergerak di tempat, itu bukan move on. Move on artinya berpindah untuk melaju ke depan, melangkah ke depan, itu salah satu bentuk move on. Kalau cuma gini-gini aja ini enggak move on. Itu apa namanya itu? Senam. Kalau cuma gini. Tapi Bapak menjelaskan move on itu bergerak. Bergerak. Nah, iya. Kehidupan itu kalau katanya kalau pacaran ya kan susah. Masih mikirin ninggalin gitu, pengennya maju ke depan tapi susah, keinget terus yang di belakang. Ini orang jelasin kayak gini kita dengerin loh, ngapain coba kita dengerin? Nggak perlu. Harusnya waktu Bapak jelasin kita ngopi-ngopi deh, Pak. Iya. Dengan kita tonjok aja. Nah, emang itu gunanya? Fungsinya gitu, emang itu gunanya? Gitu. Oh gitu? Iya. Lagi nih. Iya. Gitu emang. Kayak Bruce Willis. Bruce Lee. Bruce Willis. Bruce Willis mah yang punya bengkel itu mah. Apa tuh? Itu Nawilis ya. Berarti dalam. Kita beri semangat dulu biar move on. Paham ya. Kayak orang itu ngerti aja, Pak. Terlanjut ya. Ini udah ada dua huruf nih, lumayan nih. Haruka, bedul. Nomor berapa Haruka yang udah ada dua huruf? Kita yang pilih. Iya, Allah giliran kita kan. Apa? Bak rambutnya nih. Apa? Ya, yang udah ada dua huruf bantuannya kan lumayan tuh, nomor berapa kira-kira? 5. Itu pinter. Makasih. Sama-sama. 5 mendatang. Ada 8 kotak. Yang dapat menanak nasi. Magic jar. Oh, magic jar. Magic jar. Oh, tapi gak cukup. Magic jar sih gimana? Yang biasa menanak nasi. Pertanyaannya apa? Pertanyaannya apa? Ini semua sudah mikir jawabannya. Karma itu namanya karma. Kamu tahu yang rice nasi tahu? Yang biasa buat masak nasi, yang dicolokin ke listrik, colokin ke listrik, yang pencet ada warm, ada cook, ada ya itu apa? Enggak tahu. Masya Allah. 3. Ayo. Ya itu sebentar. Ini yang dapat menanak nasi. Allah Akbar. Masa enggak tahu sih yang dapat menanak nasi? Ya masa enggak tahu sih. Cepatan mikir. Ini lagi mikir. Minta air, Pak. Minta air. Haus, Pak. Udah. Minta air, siapanya. Kita kunci minta ya, air. Ya, dapat menanak nasi, minta air. Mungkin buat ngisi, gitu ya. Kalau enggak apa keras, minta keras. Air, jawabannya. Jadi rengginang kalau enggak. Pas saya balikin. Ayo. Markobar. Ini gampang loh ini. Magic jar deh, Pak. Ya. Magic jar. Apakah magic ini jawabannya? Jar. Yang dapat menanak nasi, magic jar. Gue tunggu. Ayo cepetan, gue pengen lihat muka lo ambil jelasin. Ayo. Ayo jawabannya apa? Yang dapat menanak nasi dan jawabannya yang benar adalah setelah yang satu itu. Kita kalah. Tahan dulu, Haruka. Ini kita harus bantah Haruka, nggak bisa. Oh iya. Iya. Tapi kan kita masih ada bisa satu. Tapi ini nggak terima aku Haruka.